Viral kakek-kakek beli Pajero bawa karung isi uang cash dan mobil disetir sendiri. Aslinya miliarder. Video seorang kakek yang membeli mobil Pajero dengan karung berisi gepokan uang cash viral. Video itu diunggah oleh akun TikTok @masruroh26 pada Selasa 28 Juni 2022. Dalam video itu, terlihat seorang kakek yang mendatangi dealer mobil. Penampilan kakek itu biasa layaknya seorang lansia. Kakek berjenggot putih panjang itu mengenakan jaket motif army, celana biru, dan peci hitam. Ia datang membawa sebuah karung. Kakek tersebut lalu mengeluarkan gepokan uang pecahan Rp100.000 dari dalam karung. Kemudian, dalam video berikutnya nampak kakek itu menyetir mobil sendiri. Pengunggah menuliskan jika kakek itu membeli mobil Pajero dengan cash. Lalu mobilnya dikendarai sendiri untuk dibawa pulang. Video ini pun langsung mendapat banyak komentar dari para netizen. Dari keterangan yang dituliskan netizen, sosok kakek itu bernama Mbah Kerto. Mbah Kerto berasal dari Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Lumajang. Tak main-main, Mbah Kerto adalah petani sukses yang sudah berumur 103 tahun. Mbah Kerto merupakan petani sayuran kentang, bawang prank, kubis, dan lainnya. Ia dikenal memiliki banyak lahan garap dan lahan sewa. Bahkan, truknya sudah mencapai 10 unit yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian. Buruh yang bekerja di Mbah Kerto tak hanya dari Ranupane saja, tapi juga berasal dari Malang, Probolinggo, dan Lumajang. Dalam sebuah wawancara, Mbah Kerto mengatakan jika sudah menikah 3 kali, namun tidak memiliki keturunan. Akan tetapi Mbah Kerto memiliki anak angkat. Di usianya yang mencapai 102 tahun ini, dirinya masih sehat dan bugar. Bahkan ia masih bisa menyetir mobil sendiri. Mbah Kerto juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lain.